apocalypse. Oke, kita lanjut ke acara pemasangannya Mas Bro. Di sini saya menggunakan Toja Sintak. Kalian juga bisa menggunakan S penjelajah file ataupun jar asiper ya. Dan untuk pengguna Android 11 kalian bisa menggunakan Total Commander Mas Bro untuk cara pemasangannya ya. Nah, di sini untuk RAM 2GB saya tidak sarankan untuk menggunakan Toja Sintak Mas Bro karena sering forklose ya. Ada beberapa device yang sering forklose menggunakan Toja Sintak. Jadi saya tidak sarankan untuk di RAM 2GB Mas Bro ya. Nah, sebelumnya kita harus ekstrak terlebih dulu file downloadan kita Mas Bro. Kita buka manajer file bawaan HP dan kita cari di mana kita menempatkan file downloadan kita. Kita klik di internal, kita cari folder downloadnya Mas Bro. Nah, seperti ini kita klik saja di file config-nya dan kita pilih ekstrak. Jam sudah tampilan seperti ini, kita pilih ekstrak. Nah, folder config-nya sudah terekstrak. Sekarang kita keluar dan kita buka Toja Sintak-nya Mas Bro. Nah, tampilan seperti ini, kita klik edit config. Nah, ini khusus untuk pengguna baru ya, yang baru pasang, yang baru install aplikasi Toja Sintak. Kalian klik di installation Mas Bro. Ini khusus yang baru install ya. Kita klik di installation dan kita di kanan atas sudah ada titik 3 kebalik Mas Bro, kita klik di situ.
Nah, di situ ada Global Korea dan Vietnam, Mas Bro. Itu untuk versi PUBG Mobile-nya ya. Kalian gunakan PUBG Mobile yang mana, Mas Bro ya? Nah, karena di sini saya gunakan PUBG Global, jadi saya pilih Global dan kita blok, Mas Bro. Kita blok seperti ini. Untuk teks payahnya dari user custom plus profile kita blok sampai ke bawah ya. Ini kita hapus nanti, Mas Bro. Kita blok dulu ya. Sampai ke bawah, Mas Bro. Nah, sampai ke bawah, Mas Bro, seperti ini. Di atas backup the past profile seperti ini ya. Setelah itu kita klik hapus atau delete. Nah, seperti itu, dan kita geser ke atas. Nah, seperti ini tampilannya, Mas Bro. Kita sisakan backup the past profile. Setelah itu kita klik save, dan sudah tersimpan, Mas Bro ya. Nah, di situ lagi di bawah, di kanan bawah, Mas Bro, di situ ada select raw data. Itu untuk memasang raw data ya, dan di select config-nya untuk memasang config dan active save ya, Mas Bro ya. Nah, kita klik di select raw data, kita pasang raw data ya, Mas Bro. Kita cari folder downloadan kita yang sudah kita ekstrak tadi, dan kita pilih saja config-nya. Di sini kita pilih raw data, dan tampilan seperti ini. Kita klik select, Mas Bro, atau tanda centang. Nah, sudah sukses terpasang ya raw datanya. Sekarang kita select config untuk memasang active set, Mas Bro. Nah, kita cari folder downloadan kita yang sudah kita ekstrak tadi. Kita pilih seperti ini dan kita pilih active setnya, Mas Bro. Nah, di sini ada 4 pilihan FPS, Mas Bro ya. Kalian bisa pilih saja dengan keinginan kalian. Di sini saya menggunakan 40 FPS, Mas Bro. Dan kita klik saja di active setnya ya. Nah, sudah terpasang dan kita select config lagi untuk memasang config ya. Kita cari folder downloadan kita dan kita klik saja di folder download. Kita buka config-nya, kita buka folder config, dan di sini ada dua pilihan untuk file config yang baru saya upload di sini, Mas Bro. Di sini ada file enjoy dan user costume ya. Kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian, Mas Bro. Tidak bisa kalian pasang keduanya ya, ini harus kalian pasang salah satunya saja. Jadi di sini saya pilih enjoy, Mas Bro ya. Dan di sini ada beberapa pilihan resolusi, Mas Bro. Kalian bisa sesuaikan dengan device kalian. Untuk RAM 2GB bisa menggunakan 360p atau 144p, Mas Bro ya. Nah, di sini saya menggunakan 540p dan klik saja seperti ini, dan kita klik di file enjoy-nya, Mas Bro. Nah, sudah terpasang. Setelah itu kita klik di kanan atas, di sana ada untuk versi ya, Mas Bro. Di situ untuk versi global Korea dan Vietnam. Nah, itu untuk versi PUBG Mobile-nya, Mas Bro ya. Oke, di sini karena saya menggunakan PUBG Global, jadi saya pilih global. Setelah itu kita klik run game, Mas Bro, maka akan terbuka PUBG Mobile-nya ya. Nah, jadi seperti itu, ini cukup satu kali saja kalian menyeting atau memasangnya, Mas Bro. Setelah itu kalian tidak perlu disetting atau dipasang lagi, Mas Bro ya, dengan satu kali klik di just syntax seperti ini, Mas Bro. Kita keluarkan saja dan kita buka tool just syntax-nya seperti ini. Setelah itu kalian klik skip anim. Nah, maka akan terbuka PUBG Mobile-nya, Mas Bro ya. Jadi setiap kali mau main PUBG Mobile, kalian buka melalui tool just syntax, Mas Bro. Jadi ini anti reset, anti banet, Mas Bro ya. Nah, oke, untuk cara penghapusan atau cara pencopotan file config-nya, kalian bisa buka tool just syntax-nya. Karena kita memasang lewat tool just syntax, jadi kita hapusnya lewat just syntax juga, Mas Bro. Nah, tampilan seperti ini. Di kanan bawah di situ ada logo tong sampah, Mas Bro. Kita klik. Nah, di situ ada pilihan, ada yang raw data, artifact, enjoy, game user setting ya. Nah, itu yang bisa kalian delete, Mas Bro, atau kalian hapus ya. Nah, karena kita mau menghapus config enjoy, jadi kita pilih di enjoy-nya, Mas Bro. Nah, seperti ini kita klik delete dan kita pilih yes ya. Nah, sudah terhapus. Jadi begitu untuk cara penghapusannya, Mas Bro. Sampai di sini, semoga ini bermanfaat dan mudah dimengerti. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel saya lebih berkembang dan kalian selalu update video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.